Cek. Membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu
dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Puji nama Tuhan, haleluya. Berkat Tuhan kita pagi hari ini dapat berkumpul kembali di tempat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau beribadah datang ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, nyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami hadir datang di tempat ini ya Bapa. Kami ingin berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biarlah kami boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan kesungguhan hati kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Yesus, kami siap memulai ibadah ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Sempurna, perlu campur tangan.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang pagi hari ini di tempat ini Tuhan, bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena Roh-Mu. Oleh sebabnya Tuhan, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada seperti kami ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, dan kami terus akan memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Allah bertata di atas segala pujian pengagungan kami. Hati kami, kerinduan kami, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir, kami sepakat sehati datang kepada-Mu Bapa, menyerahkan segala kehidupan kami, menyerahkan pergumulan kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong kami. Sendengkan telinga-Mu akan deseru kami. Kami berseru dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi negara Indonesia, negeri yang kami cintai, yang di mana kami ada di negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan negeri ini. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin di negeri ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Joko Widodo, Maruf Amin Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa untuk DPR Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kami berdoa ya Tuhan bagi Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan para pejabatnya ya Tuhan. Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, Kepala-kepala dinas jawatan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, para camat, para lurah. Kami berdoa Tuhan untuk para hakim, para jaksa di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi jajaran TNI, Polri, dari Panglima TNI sampai prajurit tingkat bawah, para pangdam, kepala komandan-komandan batalion. Tuhan, kami berdoa untuk para Kapolda, Kapolres, Kapolsek di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk polisi khusus di rutan, di LP di seluruh Indonesia. Para rektor, para dekan, para kepala-kepala rumah sakit, para dinas jawatan lainnya, kepala-kepala direksi BUMN di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi Mahkamah Konstitusi, para hakim konstitusi Tuhan yang mengelola konstitusi. Kami berdoa untuk orang-orang KPK, ketua, wakil ketua, ketua-ketua partai di seluruh Indonesia, di pusat, di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kami berdoa Tuhan untuk para caleg terpilih, anggota DPD terpilih, untuk anggota DPD yang masih bertugas, siapapun yang mengelola negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, di kota-kota, di desa-desa, di tingkat provinsi, kabupaten, di seluruh Indonesia. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dilawat oleh Tuhan, takut akan Tuhan menyertai setiap kebijaksanaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, mereka semua dalam pengaturan Tuhan, dalam rencangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Indonesia ini dikelola dengan kasih, dikelola dengan takut akan Tuhan, sehingga Indonesia ini ada damai, ada sukacita, ada kemajuan, ada kesejahteraan di negeri ini. Karena negeri ini ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap masyarakat, setiap jiwa-jiwa di negeri ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Sabang sampai Merauke, di kota, setiap desa, setiap kampung, setiap rumah tangga dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Ada hujan pertobatan tercurah bagi negeri ini Tuhan. Setiap yang kami doakan ada kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hari ini, hari istirahat Tuhan, hari Minggu ini, di mana-mana dilakukan ibadah, di mana-mana tempat, kehadiran Tuhan
kemuliaan Tuhan, pengagungan Tuhan, hujan pertobatan tercurah, jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan bersatu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Datanglah kebangunan rohani bagi setiap kota, setiap desa, setiap kelurahan di Indonesia ya Tuhan. Biar nama-Mu Yesus Tuhan diagungkan, dimuliakan di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini setiap ibadah yang dilakukan, ibadah yang mendatangkan kepujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan, ibadah yang mendatangkan pertobatan bagi setiap jiwa-jiwa, di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa, kami teringat Tuhan Pastor Thomas Chandra, dimanapun dia melayani, Pastor Abraham, Mami Deborah, Tuhan Yesus, dimanapun mereka melayani hari ini, Tuhan pakai mereka, urapi mereka, Roh Kudus berkuasa atas mereka. Tuhan pakai, ya Tuhan, biarlah setiap ibadah di mana mereka melakukan ibadah hari ini, pelayanan hari ini, Tuhan hadir melakukan mujizat yang mengalami kelahiran baru, pertobatan baru, ya Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan bagi setiap pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, hamba-Mu Pastor Joko, Tuhan Yesus akan melayani di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan menguasai hamba-Mu, mulut bibirnya, sampaikan isi hati-Mu, biar setiap kami yang hadir, berapapun kami yang hadir, kami mengalami Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sehingga ibadah hari ini, ibadah yang luar biasa, karena Tuhan beracara di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus beracara menjamah setiap kami, baik yang tua, mun yang muda, dilawat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang beban berat Tuhan memberikan jalan keluar. Setiap kami yang beribadah hari ini, biarlah kami beribadah di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menyatu dengan tubuh darah-Mu di dalam nama Yesus. Biar kami mengalami yang namanya mujizat Tuhan yang luar biasa. Setiap kami yang datang hari ini di tempat ini, kami berdoa Tuhan. Tuhan, Engkau yang lebih tahu akan segala persoalan, pergumulan kami. Kuatkan setiap kami Tuhan untuk menjalani hidup kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami lebih daripada seorang pemenang di dalam nama Yesus. Oleh karena Tuhan bersama kami, Engkau Allah yang Immanuel bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan lebih besar dari segala masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kami. Engkaulah jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya firman yang akan disampaikan pada hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Di dalam nama Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Palangkaraya, kami berdoa untuk Kalimantan Tengah Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kabupaten dan kota Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada hujan pertobatan tercurah. Teman-teman kami bertobat, para pemuda remaja bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Engkau mengasihi Kalimantan Tengah, karena Engkau mengasihi jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan mendengar setiap kampung, setiap desa, setiap rumah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu doa kami Tuhan, itu kerinduan kami. Biarlah setiap rumah tangga, biarlah setiap kampung-kampung, desa-desa, kota-kota di Kalimantan Tengah mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
memuji, memuliakan Tuhan. Yesus Tuhan diagungkan, dimuliakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kalimantan Tengah ini mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah rancanganmu yang indah digenapi bagi Kalimantan Tengah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan tidak pernah merancang segala sesuatu yang tidak baik bagi kami, tapi rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau baik dan sangat baik bagi setiap kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa untuk pertanian di negeri ini. Kami berdoa Tuhan supaya hujan teratur, tidak terjadi banjir. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan. Kami menolak setiap demo, setiap pemberontakan dari negeri ini. Di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa untuk setiap caleg yang tidak terpilih. Tuhan, kuatkan mereka supaya mereka tidak stres. Dalam nama Yesus, supaya mereka bertobat bagi yang belum bertobat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan kepadamu Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang hidup yang mengasihi kami. Mari kita bersama-sama dengan iman mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Walaupun cuaca di luar hujan, kita hari ini tetap hari yang terbaik. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita sorak-sorai pagi hari ini. Kita nyatakan hari ini hari yang terbaik buat Tuhan. Sampai jumpa.
angkat cita, amin. Sekali lagi kita nyanyikan sungguh-sungguh buat Tuhan. Ku diberi kuasa. Penuh semangat kita nyatakan. Pada firman dan pada persembahan pertama. Firmanmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Thank you.
surga. Kami mau serahkan anak-anak di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Anak-anak di tempat ini ada anak-anak masa depan bagi gereja ini, bagi kota ini, bagi provinsi ini, bagi negeri ini. Karena itu Tuhan, kami percaya waktu kami mau merebut masa depan kami, maka kami mau merebut anak-anak. Itu sebabnya kami bersyukur kami boleh memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dididik takut akan Engkau sejak mereka masih kanak-kanak. Kami mau memberkati mereka, kami mau mengurapi mereka. Biarlah kuasa-Mu turun ke atas kami. Saat ini waktu kami menumpangkan tangan, anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang dipakai dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Kuasa supernatural akan mengalir buat anak-anak ini. Engkau menjadi anak yang mengasihi orang tuamu. Engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau menjadi anak yang menyukakan orang tuamu. Anak yang dahsyat dipakai dalam marketplace. Anak yang dahsyat di sekolah. Anak yang berbeda. Anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak yang hidupnya di jalan-jalan Tuhan. Anak yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati mereka, kami mengurapi mereka. Biarlah kuasa itu ada pada mereka sejak mereka masih kanak-kanak. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berikan kuasa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka roh takut akan Tuhan sejak mereka masih kecil. Kami berdoa buat orang tua mereka, Tuhan memberkati. Berkati para orang tua mereka, berkati papa mama mereka. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah, berkat Tuhan berlimpah-limpah buat orang tua yang mendidik takut akan Tuhan. Kami serahkan anak-anak di tempat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Berbicaralah, hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, semak berduri, ataupun di pinggir jalan. Tetapi hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur, berbuah lebat, berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih buat imam pujian, imam musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Haleluya, walaupun di luar hujan deras, tetapi kita percaya berkat Tuhan itu selalu ada setiap hari buat kita. Pagi hari ini berbahagialah setiap kita yang
boleh datang masuk dalam hadirat Tuhan, boleh menikmati bait-Nya. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan firman ini sebenarnya bersambung ya. Jadi saya kedepannya akan membawa firman Tuhan secara bersambung, saudara, karena ini gak bisa disampaikan dalam waktu sekali khotbah karena bahannya banyak. Jadi kita akan bersambung. Yang lalu temanya adalah minta dengan iman atau berdoa dengan iman. Mari saya minta tolong dibukakan PowerPoint-nya biar supaya lebih jelas. Kita pakai PowerPoint, saudara. Saudara, pada tema pada pagi hari ini bicara tentang deklarasi iman. Next. Nah, perhatikan, saudara. Silakan, berikutnya. Kita perhatikan setiap firman Tuhan. Oke, nanti kalau saya bilang next, langsung ya. Biar cepat ya. Apa yang kitab suci katakan tentang status kita? Saudara, kita sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya, saudara dan saya sudah, saya boleh tanya dulu, apakah saudara di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sudah dibaptis? Yang belum boleh angkat tangan. Berarti semua sudah ditebus. Artinya apa? Orang, firman Tuhan katakan, saya simple saja, saya singkat begini. Orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, artinya orang itu sudah mati bersama dengan Kristus, lalu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Manusia lama kita telah mati bersama dengan dosa-dosa kita. Sekarang kita ada hidup baru. Hidup yang kita hidupi saat ini, yang saudara hidupi, bukan saudara lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri saudara. Nah, Kristus yang ada dalam diri saudara, itu artinya saudara bersekutu. Bersekutu itu maksudnya begini, saudara. Saudara dengan Kristus manunggal. Saya ambil ilustrasi. Ini adalah katakan satu pribadi, seorang pribadi, pribadi saudara. Tetapi waktu Kristus datang menebus dosa saudara, saudara bersekutu menjadi satu. Nah, ini namanya persekutuan. Saudara mati bersama dengan Kristus, saudara bangkit bersama dengan Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, saudara naik, dibawa ke tempat tinggi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan memerintah bersama dengan Tuhan, menjadi mempelai Kristus, dan segala kuasa, segala penguasa di bumi, di kolong langit, di bawah bumi, semua ada di bawah kaki kita. Kutuk-kutuk, sakit, penyakit, semua ada di bawah kaki kita. Itu sebenarnya posisi rohani kita. Kalau saudara ketahui, itulah posisi rohani kita. Sebab bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Nah, sekarang dengan posisi saudara seperti itu, apa yang firman Tuhan katakan tentang posisi kita, tentang status kita? Next, silakan. Nah, kita lihat ayat-ayat ini. Sebab semua yang lahir dari Allah, kita nih semua lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, bulan lalu kita bicara tentang iman. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Saudara, kalau kita sudah dikatakan yang pertama, karena kita sudah lahir dari Allah, kita manunggal dengan Allah, berarti kita mengalahkan dunia. Ini firman Tuhan katakan. Yang berikutnya, next.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Karena kita manunggal dengan Yesus Kristus, maka Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan atas maut. Kemenangan sengat dosa, kuasa dosa itu tidak lagi menyentuh kita, saudara. Kita lanjut yang berikutnya. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Manunggal bersama dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus, artinya kita melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara. Artinya mereka itu ada di bawah kaki kita. Ini status rohani kita, saudara. Lanjut. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, ya, kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan membahayakan kamu. Ini status kita. Saudara, kalau tahu betapa powerfulnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita. Lanjut. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Saudara tahu nabi palsu? Nabi palsu itu dukun-dukun paranormal, ya. Tukang kuamia, yang tukang ramal. Nah, itu nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Saudara mesti pahami bahwa di dalam Kristus, roh yang ada dalam diri saudara itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Lanjut, kita lihat tuh. Nah, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wah, dahsyat, saudara. Kalau kita tahu status kita di dalam Tuhan, ini loh, saudara. Nah, kita simpulkan, lanjut. Nah, dari yang kita baca tadi kita berkesimpulan, ini mungkin masih ada lagi, tapi ini saja, saudara. Fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Saudara perhatikan ini. Yang pertama, saudara sudah mengalahkan dunia. Yang kedua, menerima kemenangan atas maut, dosa, dan kuasanya. Yang ketiga, saudara sudah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa kegelapan. Itu semua di bawah kaki saudara. Yang keempat, saudara telah menerima kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, dan menahan kekuatan musuh. Tidak ada yang membahayakan kita. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Yang kelima, mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari dalam roh yang ada dalam dunia ini. Lalu yang keenam, dikatakan menerima kuasa, ya, kesembuhan. Sebenarnya ada lagi, saudara. Itu minggu lalu sudah dibahas. Saudara catat saja, saya ulang dikit. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi selain fasilitas ini, saudara, ada berkat rohani yang ada di dalam sorga. Nah, bulan lalu saya bicara bagaimana menurunkan berkat-berkat itu. Berkat rohani itu bukan nanti waktu kita mati baru kita bisa ambil. Bukan nanti kita mati masuk sorga baru berkat itu terima. Tetapi sekarang waktu kita masih hidup, kita juga bisa menikmati berkat-berkat rohani. Kita bisa menurunkan berkat-berkat rohani itu turun kita rasakan. Seperti firman Tuhan katakan begini, jadilah kehendakmu, doa Tuhan Yesus mengatakan, kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang di sorga ada, harusnya kita alami di bumi. Dan janji-janji ini bukan nanti, bukan bicara nanti setelah kematian,
tetapi sekarang, saudara. Berkat-berkat itu. Nah, bulan lalu saya bicara bagaimana kita menurunkan berkat-berkat rohani itu untuk mendarat ke bumi. Lewat apa? Kuasa doa, lewat iman, ya. Tetapi pagi hari ini saya mau bicara khusus tentang deklarasi firman. Nah, saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Kalau saudara pelajari, fasilitas ini diberikan. Tapi pada kenyataannya, saudara, pada kenyataannya, meskipun status kita sebagai orang percaya dan mengalahkan dunia, tapi pada kenyataannya mereka masih hidup sebagai hamba dosa. Masih banyak ini fasilitas buat kita semua, tapi ternyata, saudara, kita ini masih mengalami dibelenggu oleh iblis, keterikatan, ngalamin susah, ngalamin sakit penyakit, kebodohan, kekalahan, kegagalan, kebiasaan buruk, keterikatan oleh dosa, dan juga sakit penyakit. Apa ada hal yang gak beres, saudara? Apakah ada hal yang gak sempurna? Apakah ini firman Tuhan hanya PHP, pemberi harapan palsu? Saudara, segala kemenangan rohani di sini bukan hanya kita alami nanti waktu kita mati, tetapi sekarang waktu kita hidup di bumi ini seharusnya kita mengalami kemenangan tersebut. Berkat, saudara, perhatikan waktu bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir, Tuhan bilang, "Aku sudah memberikan tanah Kanaan ini kepadamu." Apakah sudah diberikan, saudara? Sudah. Tapi apakah sudah direbut? Sudah diperoleh? Belum. Tuhan bilang, aku sudah memberikan. Tapi bangsa Israel masih di Mesir. Ini juga Tuhan sudah berikan kepada kita. Fasilitas ini sudah diberikan. Tapi apakah kita merasakan? Belum, saudara. Ternyata untuk bisa memperoleh fasilitas yang Tuhan berikan, harus ada perjuangannya. Yang ada beberapa cara. Yang pertama, yang lalu saya bilang, minta dengan iman, doa dengan iman, perkatakan, sebab mulut kita penuh kuasa. Tahun ini adalah tahun pintu-pintu sedang dibukakan. Minta. Lalu yang kedua, dengan apa? Dengan deklarasi iman. Ini nanti yang saya akan bahas. Bagaimana kita bisa mengalami hal ini semua, yaitu dengan deklarasi iman. Yang ketiga, nanti bulan depan saya akan bahas, dengan peperangan rohani. Orang Kristen itu harus berperang. Orang Kristen, kenapa? Kita dibelenggu. Iblis itu bukan seperti anjing herder, bukan seperti anjing bulldog. Kalau kita diem, kita gak ganggu, dia juga gak ganggu kita. Kalau anjing bulldog atau herder atau doberman kita ganggu, dia akan nyerang kita. Tapi kalau kita diem aja, dia gak akan nyerang kita. Tapi iblis, saudara, saudara diem aja, dia tetap nyerang saudara. Iblis itu jahat, saudara. Kita gak ganggu, jangan ganggu. Oh, dia ganggu kita. Itu sebabnya kita harus berperang. Itulah yang namanya peperangan rohani. Bulan depan saya akan bahas bagaimana kita harus berperang rohani. Kenapa bangsa Israel sudah diberikan tanah perjanjian? Bagaimana dia bisa mendapatkan? Berperang, saudara. Bangsa Israel berperang baru dia mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu sebabnya ada banyak harta-harta kita yang dijarah oleh iblis. Ada banyak berkat-berkat ini sebenarnya sudah menjadi milik kita, tetapi sayangnya dijarah oleh iblis, dan itu harus diperangi, harus dilawan. Kita harus rebut lagi dari iblis. Tapi minggu depan, saudara. Lalu yang berikutnya, ini bisa diambil juga dengan apa? Dengan doa puasa. Nanti saya akan bahas dalam Yehezkiel 10. Bagaimana Daniel berdoa minta pernyataan dengan doa puasa, saudara. Nah, lalu dengan apa lagi, saudara? Mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi nanti sampai bulan 5 saya akan bahas ini berseri, ya.
Yang pertama kemarin minta dengan iman, yang hari ini ada deklarasi iman. Yang ketiga bulan depan peperangan rohani. Yang keempat doa puasa. Yang kelima mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Nah, kita lihat tentang deklarasi rohani dulu, deklarasi iman saudara. Bisa next berikutnya. Nah, cara mengambil alih kemenangan atas dunia, fasilitas yang tadi saudara ya, maut, dosa ya, mengambil alih kemenangan atas dunia, atas maut, atas dosa, atas iblis, atas pemerintahan, penguasa kegelapan, nabi palsu, sakit penyakit, melalui deklarasi iman. Ada lima saudara, tapi hari ini kita akan bahas deklarasi iman. Lanjut. Nah, deklarasi iman ini apa saudara? Deklarasi iman ini ada sebuah pernyataan tentang posisi manusia rohani kita yang sudah diberikan otoritas kemenangan oleh Tuhan Yesus atas dunia, maut, dosa, iblis, pemerintah, penguasa kegelapan, nabi palsu, dan sakit penyakit. Deklarasi iman itu pernyataan posisi kita. Bahwa saudara sudah mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus, lalu manusia lama saudara mati bersama dengan dosa-dosa saudara, saudara dalam persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Yesus Kristus, saudara diangkat naik. Nah, ini deklarasi iman. Iblis harus tahu itu saudara. Lanjut. Pertama, mengapa kita perlu deklarasi iman? Satu, untuk menunjukkan kepada dunia, kepada maut. Maut itu atas dosa, ya, atas kematian. Kematian itu tidak akan ada sengatnya lagi. Saya yakin orang percaya mati pasti masuk surga. Amin, saudara. Nah, dikatakan untuk menunjukkan kepada dunia, maut, dosa, iblis, pemerintah, penguasa kegelapan, nabi-nabi palsu, dan sakit penyakit, bahwa sesuai dengan kitab suci, posisi manusia roh kita sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Amin. Ini deklarasi iman. Bahwa sakit penyakit iblis, bukan aku loh yang kau hadapi. Yang kau hadapi adalah pribadi Kristus yang hidup dalam diriku. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut kepada kita segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Yaitu pemerintah di udara, penguasa kegelapan, dunia, dosa, sakit penyakit, maut, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama deklarasi iman, kenapa kita perlu? Untuk menunjukkan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya di dalam Yesus Kristus? Hidup kita sudah bersekutu, manunggal. Jadi bukan status kita. Tapi karena kita ini anak Allah, iblis harus berhadapan. Saudara, beda statusnya anak presiden bukan dengan anak presiden. Betul gak? Orang akan hormat waktu tahu ini anak presiden. Daripada gak ada statusnya anak presiden. Orang akan hormati walaupun dia bukan presiden. Tapi anak presiden akan dihormati. Jenderal pun akan tunduk sama anak presiden. Kenapa? Karena jenderal lihat ada presidennya. Saudara kalau bukan anak presiden, gak dianggap. Sama kopral juga gak dianggap. Saudara, kita anak Allah. Jenderal iblis pun akan takut waktu dia tahu kita ini anak Allah. Itu sebabnya kita harus menyadari, kita perlu deklarasi. Iblis, aku ini anak Allah. Hidupku bukan aku lagi. Lalu yang kedua, aku juga punya kuasa. Semua harus bertekuk lutut di bawah kakiku. Saudara harus tahu status itu. Kalau saudara gak tahu, rasanya kita selama ini dibelenggu. Ini kebenaran firman Tuhan yang selama ini mungkin tertutup. Tapi hari-hari ini semua sedang dibukakan. Pintu-pintu sedang dibukakan. Ya saudara, ini kebenaran harus kita pegang, bahwa kita memiliki otoritas untuk melakukan praktek kuasa supranatural di dalam Kristus untuk mengalahkan iblis, saudara. Saudara, proses transformasi manusia lama yang mati dibangkitkan menjadi manusia baru bisa masuk ke dalam pekerjaan supernatural ini. Jadi manusia lama kita bukan melakukan supernatural ini bukan karena kita,
tapi karena ada pribadi Kristus yang ada dalam diri kita, saudara, kita bisa melakukan tersebut. Saya bacakan 1 Korintus, saudara catat saja, 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini bicara tentang sekutu, saudara. Persekutuan ya ini nih, ini handphone dan casingnya sudah menjadi satu. Ini yang namanya bersekutu. 2 Korintus 13 ayat 13 atau ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan Roh Kudus, bayangkan ada kasih Tuhan Yesus, ada kasih Allah dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Lengkap, Tritunggal itu ada dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu sebabnya, saudara, hati-hati. Orang yang sudah bersekutu dengan Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam kegelapan lagi. Karena apa? Saudara akan dimakan oleh iblis. Saudara sedang tidak dalam perlindungan Tuhan. Saudara akan mengalami keterbelengguan, sakit penyakit, kemiskinan, kesusahan. Kenapa? Saudara di luar kasih karunia. Itu sebabnya dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, fasilitas ini yang tadi sudah diberikan itu tidak ada artinya, saudara. Fasilitas yang tadi kita mengalahkan dunia itu akhirnya akan luntur. Gak akan bisa. Kenapa? Karena kita hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya waktu kita sudah dibaptis terima Tuhan sebagai juru selamat, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang selama ini sudah jatuh dalam dosa? Minta ampun. Tuhan akan mengampuni kita. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan kita. Pasti kita akan mengalami kemenangan lagi dari Tuhan. Tuhan pasti mengangkat kita. Oke, lanjut. Nah, apa yang menjadi media deklarasi? Apa yang menjadi media deklarasi? Perkataan melalui mulut adalah media untuk mendeklarasikan iman kita. Sebab perintah ini yang kusampaikan padamu pada hari ini, waktu firman Tuhan ini disampaikan, tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Gak sukar, saudara, membuat deklarasi iman. Kenapa gak sukar? Firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ada di dalam mulut saudara untuk saudara lakukan. Ini ternyata deklarasi iman ini, saudara. Bagaimana kita mendemonstrasikan pernyataan kuasa Tuhan lewat perkataan yang keluar dari mulut kita. Jadi, saudara, deklarasi iman ini adalah bagaimana kita mendemonstrasikan. Ternyata dalam deklarasi kita itu ada kuasa loh, saudara. Ada pernyataan kuasa lewat perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudara bilang, bagaimana kok ada kuasa? Ya, sekarang pertanyaannya begini, mengapa sih perkataan yang keluar dari mulut kita ini mengandung kuasa? Saudara perhatikan, waktu kita berkata-kata begini, saudara lihat saya berkata-kata. Kalau saya ngomongnya cepat, saudara lihat saya ngos-ngosan gak, saudara? Agak ngos-ngosan. Nah, waktu kita berkata-kata, sebenarnya kita sedang mengeluarkan suara, angin. Dari mana? Dari nafas kita. Makanya kalau orang ngomong, habis lari, ngomong itu susah kan? Ngap-ngapan. Kenapa? Karena suara itu dihasilkan dari nafas kita. Nah, saudara tahu nafas yang kita pakai ini berasal dari mana? Dari nafasnya Tuhan. Atau dalam bahasa Ibrani, nefes. Nefes atau ruah, roh Allah. Ya, yang artinya angin atau nafas, ada kuasa ilahi. Itu nafas yang kita peroleh itu dari Tuhan, bukan dari siapapun. Jadi saudara, waktu saudara keluar berkata-kata dari mulut saudara,
Ya. Jadi ketika mulut kita mengeluarkan suara napas kita, maka yang keluar itu bukan hanya suara, tapi ada kuasa Tuhan. Karena yang keluar dari mulut ini kan nafas, nafasnya Allah. Kita bisa hidup karena ruah, ada roh Allah. Kita diberikan nafas dalam diri kita. Ada pribadi Tuhan sehingga kita bisa bernyawa. Nah, nafas ini waktu kita perkatakan, ya, suara kita itu dari nafas kita. Nafas kita ini dari Allah. Jadi waktu kita memperkatakan sesuatu, sebenarnya kuasa itu ikut menyertai dalam setiap perkataan kita. Amin, saudara. Ini yang saudara tahu. Makanya dikatakan satu hari nanti setiap perkataan yang sia-sia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Makanya perkataan yang baik menghasilkan doa, tetapi perkataan yang buruk menghasilkan kutuk. Jadi waktu saudara mengatakan, menjelek-jelekkan orang, saudara sedang mengutuk. Waktu saudara sedang mengeluh, saudara sedang mengutuk. Tapi waktu dalam keadaan tidak baik, saudara tetap mengatakan, aku diberkati, maka itu juga jadi doa. Amin, saudara. Itulah kuasa. Oke, saudara catat saja ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lihat nih, napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 37 ayat 10. Oleh napas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Napas, perkataan terjadi es. Ayub 41 ayat 21. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dalam mulutnya. Saudara, berkata-kata itu dari nafas saudara. Nafas saudara itu asalnya dari roh Tuhan. Jadi waktu saudara berkata-kata, bukan hanya suara yang keluar dari nafas saudara, tetapi kuasa itu ikut keluar. Ya, jangan main-main dengan perkataan kita. Karena di situ ada nafas Allah. Nah, saudara, dari mana kita lanjut? Pertanyaan berikutnya. Dari mana sumber deklarasi iman itu diambil? Ya, lanjut. Nah, saudara, dari mana sumber deklarasi iman itu diambil? Deklarasi iman itu diambil dari firman Tuhan yang merupakan hukum yang sah dan tak terbantahkan. Firman Tuhan itu adalah hukum yang otentik, tidak terbantahkan, saudara. Ya. Sama halnya ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus menggunakan kata-kata. Ya. Yesus menggunakan kata-kata yang dikutip dari firman Tuhan. Yesus bilang, ada tertulis. Waktu Yesus bilang, ada tertulis, iblis gak bisa apa-apa. Jadi saudara harus kutip firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui hukum yang sah dan tak terbantahkan ini, firman Tuhan, iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita menunjukkan deklarasi iman. Ini sesuatu hukum yang tidak terbantahkan. Saudara misalnya nangkep orang. Waktu saudara tunjukkan bukti bahwa saudara anggota polisi, orang itu langsung gak bisa apa-apa. Ada bukti yang sah, saudara ini anggota kepolisian, gak bisa apa-apa. Tapi waktu saudara bukan siapa-siapa, gak ada catatan tentang hukum, tentang diri saudara, gak ada deklarasi bahwa saudara polisi, saudara nangkep pencopet pun dia akan lawan. Kenapa? Saudara gak punya otoritas. Tapi waktu saudara pegang bahwa saudara ada surat tugas dari kepolisian, saudara anggota kepolisian, orang itu gak bisa berkutik. Karena yang dihadapi polisi. Waktu kita deklarasi iman dengan iblis, iblis gak akan bisa berkutik. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah pribadi Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan firman Tuhan ini tak terbantahkan. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Yesus gak ngelawan pakai ilmu silat, enggak.
Dia cuma ngomong ada tertulis dan ada tertulis. Akhirnya iblis kabur, saudara. Nah, makanya betapa powerfulnya ada tertulis tersebut. Iblis tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis itu makhluk yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah tidak punya kuasa sama sekali. Karena sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Iblis itu sudah tidak punya kekuatan sama sekali ketika berhadapan dengan Tuhan. Iblis gemetar manakala berhadapan dengan kedahsyatan Allah yang tidak tertandingi. Sebab iblis itu kecil di mata Tuhan. Amin, saudara. Nah, tapi perhatikan, saudara. Iblis itu tidak tinggal diam. Dia juga menciptakan yang namanya mantra. Makanya, saudara, hati-hati. Ada orang-orang juga mengeluarkan mantra. Ya. Mantra itu ada susunan kata atau kalimat khusus yang isinya mengandung kekuatan gaib. Dan susunan kata berisi puisi dengan memiliki irama dan ritme. Ya. Biasanya mantra itu sering digunakan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib. Mantra biasanya diucapkan dengan cara dihafal. Maksudnya supaya bisa menggunakan kekuatan gaib untuk mencapai tujuan. Nah, saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen tahu posisi saudara di dalam Kristus, ya, maka mereka akan mudah. Kalau kita tidak tahu posisi kita di dalam Kristus, maka kita akan mudah sekali kena panah api dari si jahat. Kita seringkali takut sama dukun waktu dukun itu ngomong mantra kepada kita. Karena kita gak tahu posisi kita, kita harus balas apa waktu dukun itu menyebarkan mantra. Dia sedang mengarahkan panah api untuk menjatuhkan kita. Bagaimana kita menjawabnya, saudara? Deklarasi iman. Ya, lawan mantra itu dengan deklarasi firman setiap hari. Ya, kalau orang Kristen tahu posisinya, ya maka perlu deklarasi firman setiap hari untuk menangkal serangan kuasa kegelapan. Deklarasi iman itu super dahsyat loh, saudara, ya, karena mendatangkan pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan pengakuan imanmu. Karena dari pengakuan iman kita itu akan mengalirkan kuasa Allah untuk bekerja. Makanya saudara di gereja, saudara perhatikan gak? Setiap kita mulai ibadah, apa yang terjadi? Di awal ibadah selalu dibuka dengan Mazmur 91. Itu sebenarnya deklarasi iman. Tapi seringkali saya perhatikan kalau memulai ibadah deklarasi iman itu gak dibaca. Lewat saja, saudara. Oh, belum mulai ini, baru pendahuluan. Mulainya kapan? Nanti waktu WL sudah di depan, singer sudah di depan, mulai maju, nah mulai konsentrasi. Tapi deklarasi iman dianggap belum. Padahal itu hal yang penting. Deklarasi iman harus saudara baca setiap hari. Apa saja, saudara? Nah, lanjut dulu. Nah, contoh deklarasi iman. Ini saudara catat ya. Elisa menguatkan bujangnya dengan deklarasi iman ketika mereka mau diserang ada tentara Raja Aram. Elisa mengatakan, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kenyataannya gimana? Kenyataannya gak kelihatan. Tapi Elisa sudah ngomong, jangan takut lebih banyak yang menyertai kita. Ini deklarasi iman. Karena kita lihat dalam posisi rohani, di alam roh kita, saudara. Lanjut. Deklarasi iman, ya. Raja Hizkia menguatkan rakyatnya dengan deklarasi iman ketika Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda mengatakan kepada rakyatnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia ada tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dalam melakukan peperangan. Luar biasa, saudara. Walaupun kenyataannya gak sesuai. Kadangkala dalam kehidupan kita, kita menghadapi kenyataan yang rasanya wah sulit untuk dihadapi. Tapi disitulah perlu deklarasi iman. Waktu saudara mengalami
tekanan, waktu saudara mengalami intimidasi, disitulah saudara harus deklarasikan iman. Roh yang ada dalam diriku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu yang harus saudara deklarasikan. Supaya saudara jangan terintimidasi. Lanjut. Nah, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus melawan iblis dengan deklarasi iman, saudara. Ada tertulis ya. Nah, tadi tentang bicara kita kembali ke Hizkia, kuatkan dan teguhkan hatimu, ini artinya jangan takut karena yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai dia. Ini ada pernyataan iman dari seorang Hizkia yang punya iman yang teguh. Dia mendeklarasikan iman, saudara. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini juga ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, Paulus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Yang dipunyai apa? Kuasa. Karena dia tahu status dia. Dia manunggal dengan Allah. Dia manunggal dengan Roh Kudus. Makanya dia bilang, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka itulah deklarasi iman. Amin, saudara. Ini penting. Kita harus deklarasikan iman kita setiap hari. Lanjut. Kapan deklarasi iman dinyatakan, diperkatakan? Kapan? Setiap hari, saudara. Setiap hari dalam doa pribadi, saudara. Saudara mau baca Mazmur 91 atau saudara nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini dari ayatnya dari mana ya? Saudara cari aja sendiri ya. Ya. Ini doa Yabes. Saudara berkata itu adalah deklarasi. Saudara nyanyi, saudara mungkin lagi hidupnya susah. Kenyataannya susah. Tapi saudara bilang, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Walaupun kondisi keuangan secara nyata lagi sulit, tapi kita deklarasikan dengan iman, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Amin, saudara. Deklarasi iman itu adalah kontra dari realitinya. Kita melawan dari kenyataan. Oke, setiap menghadapi persoalan hidup seperti sakit penyakit, kebutuhan hidup, kesulitan keuangan, belenggu dosa, keterikatan, kebiasaan buruk, dan lain-lain. Waktu menghadapi persoalan hidup, saudara sedang menghadapi apa? Kesulitan uang. Tadi katakan, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, aku diberkati. Itu perkataan deklarasi, saudara. Atau setiap menghadapi masalah yang tiba-tiba terjadi, misalnya serangan kuasa kegelap. Waktu ada serangan kuasa kegelapan, saudara bilang, darah Yesus. Darah Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Pergi. Itu deklarasi, saudara. Nah, nanti kita bicara peperangan rohani yang berikutnya. Ya. Musibah kecelakaan. Darah Yesus tolong saya. Deklarasi ada yang panjang-panjang, ada yang beberapa kata, saudara. Ya. Serangan kuasa kegelapan, musibah kecelakaan, ya. Mengalami sakit penyakit, selalu perkatakan, aku sudah sembuh. Buat orang-orang yang sakit, saya waktu sakit saya bilang, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, sembuh. Memang belum sembuh, katakan terus, aku sudah sembuh, aduh kok masih sakit. Aku sudah sembuh, masih sakit, aku sudah sembuh. Saya yakin kesembuhan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, menggemakan itu apa? Mengucapkan berulang-ulang, bergema, akan menuai buahnya. Jadi kalau kita ngomong, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh,
digemakan terus, maka kita akan memakan buahnya. Kesembuhan pasti terjadi. Amin, saudara. Ini yang harus kita deklarasikan setiap hari. Oke, lanjut. Bagaimana cara membuat deklarasi iman dan apa isinya? Nah, saudara mungkin mau tahu bagaimana deklarasi ini dikutip dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus banyak baca firman. Kita harus intim dengan Tuhan dengan baca firman. Sebab dari waktu kita baca firman, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita sering baca firman, roh kita terbangun, iman kita terbangun. Oh, ternyata ini loh kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi, yang selama ini belum terungkap, sekarang dibukakan Tuhan. Karena apa? Karena kita baca firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Contoh nih saudara, ini saya bikin sendiri ya. Ini diambil dari Roma 6 ayat 5-7, ya ini di bawahnya tuh ayat-ayatnya, saya gabung. Lalu saya deklarasikan setiap hari begini. Ini contoh ya. Saya telah menjadi satu dengan kematian Kristus dan menjadi satu juga dengan kebangkitan Kristus. Manusia lama saya telah turut disalibkan dan tubuh dosa saya sudah hilang kuasanya. Saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang hidup saya bukanlah saya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sekarang saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi calon mempelai dan memerintah bersama dengan Yesus di sorga, supaya saya dalam kesatuan dengan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, termasuk kutuk, setan, iblis, penguasa di udara dan nabi-nabi palsu. Saya menang bersama dengan Kristus. Ini deklarasi. Ini yang saya doakan setiap hari. Saya sedang mendeklarasikan hal tersebut. Lanjut. Ini contoh lagi saudara, deklarasi iman ketika sedang menghadapi kebutuhan yang lagi kurang, lagi gak ada duit. Nah baca saudara, ini contoh ya, ini beberapa firman, nanti saudara bisa menemukan firman yang tiba-tiba jadi rema. Ya kadang-kadang gini, firman itu ada logos, ada rema. Logos itu yang tertulis, rema itu yang tiba-tiba berbicara untuk kita. Nah waktu kita catat, kita gabung, saya gabung. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak khawatir akan kebutuhanku, akan apa yang aku makan, minum atau pakai. Bapakku yang di sorga tahu semua yang aku butuhkan. Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang tidak pernah aku lihat dan yang tidak pernah aku dengar dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, semua yang disediakan Bapakku untuk aku yang mengasihi Dia dengan Kristus. Amin saudara, ini deklarasi iman buat orang yang membutuhkan. Lanjut. Ternyata pakai PowerPoint khotbah bisa lebih cepat ya. Terarah lebih cepat saudara. Haleluya. Deklarasi iman ketika sedang menghadapi kuasa gelap. Ini contoh juga ya, waktu sedang menghadapi kuasa kegelapan. Ini dikutip dari deklarasi Lukas 10 ya. Kolose 2, 1 Yohanes, apa nih katakan. Sesungguhnya Yesus telah memberi kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan aku. Aku berasal dari Allah karena aku anak Allah. Aku telah mengalahkan nabi-nabi palsu dan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenanganku atas mereka. Sebab roh yang ada dalam aku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ini deklarasi waktu menghadapi kuasa kegelapan. Tunjukkan kepada iblis. Iblis, jangan macam-macam. Aku ini anak raja. Aku ini anak presiden. Jenderalnya pun akan takut, saudara. Waktu kita deklarasi. Lanjut. Deklarasi iman ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit. Ini yang saya alami ketika saya kena COVID hampir mati. Saya pernah saksikan kan saudara. Saya dapat ayat ini lalu saya deklarasikan. Ini yang saya perkatakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku orang benar, maka ketika aku berdoa, doaku sangat besar kuasanya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Engkau sendiri telah memikul dosaku di dalam tubuhmu di kayu salib. Supaya aku yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurmu,
aku telah sembuh. Ini deklarasi untuk kesembuhan. Saudara catat ayat-ayatnya. Enggak harus sama seperti ini, saudara. Tapi waktu saudara baca Alkitab, oh ini ayat bicara kuat buat saya, saudara catat. Ini ayat bicara kuat buat saya, saudara catat. Saudara terus baca, deklarasikan. Itulah namanya deklarasi iman. Pasti terjadi. Nanti saksi. Jadi saudara, saya mau ajak saudara bahwa kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan itu status tadi kita buat kita. Makanya jangan lagi jadi orang Kristen yang cari-cari mujizat ke orang-orang, ke hamba-hamba Tuhan. Jangan minta, bukannya saya gak boleh ya, bukan saya anti. Karena hari-hari ini saudara, banyak nabi-nabi palsu. Banyak orang yang mengaku nabi Tuhan, tapi bukan nabi sebenarnya. Nanti setelah sesi ini habis bulan 6 saya akan bahas tentang nabi-nabi palsu. Nabi palsu dilihat dari mana? Dari ajarannya. Ajarannya palsu, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak saudara, saya pernah dengar ada orang yang ngomong, saudara punya sertifikat injak-injak dalam nama Yesus, rumahku diberkati. Sertifikatnya suruh injak-injak. Kok bisa begitu? Sertifikat diinjak-injak, rumahnya diberkati. Berkat itu turun atas orang benar, saudara. Bukan karena sertifikat diinjak-injak terus berkat itu turun. Nah ini banyak nabi palsu, sekarang banyak yang aneh-aneh, saudara. Nah, saya mau mengajarkan kuasa itu datangnya dari diri kita. Sebab kita sudah manunggal dengan Tuhan. Amin, saudara. Masih ada lagi? Lanjut. Ketika menghadapi maut. Nah, waktu saudara mau mati. Saya dulu waktu COVID, saya pikir saya mau mati, saudara. Saya mau mati. Ini ayat yang jadi pegangan saya. Saya dapat di Yohanes 14 waktu itu. Hatiku tidak gelisah, aku percaya kepada Allah. Kan Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sekarang kita bikin deklarasi, hatiku tidak gelisah, aku percaya kepada Allah, aku percaya juga kepada Yesus, bahwa engkau sudah menyediakan tempat bagiku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya dapat ayat ini sudah, Mazmur 23. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin, saudara. Ini loh, deklarasikan. Lanjut, habis ini. Sudah gak ada ya? Habis. Nanti materi ini saya kasih kepada saudara, ya. Saya kirim, nanti saudara bagi, pelajari, doakan, ya, supaya ini bisa memerdekakan. Mari kita bangkit berdiri. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, skala Raja, penguasa di udara diruntuhkan.
Saudara, setiap kita deklarasikan iman kita, dan sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya saudara akan mengalami kuasa yang penuh dari Tuhan waktu saudara makan dengan cara yang benar. Karena itu mari kita berdoa, kita minta ampun, Tuhan Yesus sucikan, kuduskan. Mari Tuhan, Kau kuduskan setiap kami. Layakkan kami, layakkan hamba-hambamu yang ada di meja perjamuan. Layakkan kami semua. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, ampuni Tuhan hal-hal yang tidak berkenan, yang menajiskan hidup kami saat ini, dibersihkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus, darah Yesus membebaskan dari segala ikatan dosa. Aku minta Tuhan, Kau menguduskan sehingga kami boleh makan tubuh dan darah-Mu dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kerajaan baca dari roti yang kita terima. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan di kanan, tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita makan, minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Setiap hidup saudara, setiap napas saudara, setiap perkataan saudara menghasilkan kuasa dari otoritas Yang Maha Tinggi. Sebab saudara diciptakan di dalam Kristus Yesus, saudara menjadi manusia baru. Hidup yang lama saudara sudah mati bersama dengan dosa-dosa. Sekarang yang ada bersama dengan saudara ada persekutuan dengan Roh Tuhan. Karena itu,
apa saja yang kau lakukan, Tuhan akan membuat saudara berhasil sebab Tuhan ada di pihakmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mendengarkan FLC News. FLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 akan dilayani oleh Evangelis Herson S. Talajan. Mari bersama-sama kita dapat hadir di ibadah Minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang memiliki anak, kami juga akan melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi anak pemuda remaja sekalian yang ingin menghadiri ibadah youth juga dapat hadir setiap Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Juga dapat melayani konseling keluarga, konseling pernikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Bagi jemaat yang ingin melayani, multimedia, gitaris, keyboardis, basis, singer, dan WL, untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja atau saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara juga untuk gereja kita. Untuk info waktu dan tempat lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Kami juga mengadakan family sale setiap hari Jumat pukul 7 malam. Onsite di Gereja IFLC Palangkaraya Jalan Kutilang Gedung Geraha Kutilang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Bagi jemaat atau pengerja IFLC Palangkaraya yang rindu ingin menabur, persembahan, diakonia, pembangunan, dan perpuluhan, bisa transfer melalui rekening di atas. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita dengarkan kata firman Tuhan tentang persembahan itu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi sampai berlimpah-limpah dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari angkat amplop yang ada di tangan Bapak Ibu, kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami ingin mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kami punyai saat ini. Demikian juga Tuhan, kami mohon kau berkati sisa yang masih ada tersedia di dekat kami, dengan kami. Biarlah kami boleh dengan bijaksana untuk memakainya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat menikmati.
akan terus berulang-ulang menggemakannya, saudara akan memakan buahnya. Saudara, setelah doa berkat ini, saya mohon saudara jangan beranjak langsung pulang ya. Langsung maju ke depan. Kita mau ambil video sebentar. Mau mengambil video ucapan selamat ulang tahun buat FLC Pontianak Pusat ya. Tanggal 27 nanti akan diputar di acara ulang tahun di Pontianak. Jadi dari Palangkaraya saya minta seluruh pengerja jemaat Palangkaraya bisa maju ke depan. Kita cuma mengatakan selamat ulang tahun FLC Palangkaraya, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya, atau kata-kata udah disiapin? Hah? Oh, ya, ya, nanti kata-kata diatur, ya. Sorry. Nanti kata-kata diatur, ya. Supaya cepat. Saudara mohon maaf juga, habis ini saya harus langsung jalan lagi karena saya diundang khotbah di GBI Gilgal, ya. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita